tombolnya kita ganti. Kalau untuk tombol ini kita kasih free, jadi udah sepaket dengan spion. Kalau kalian beli spion di Spectra Item, mau itu spion Mobilio, spion Innova kayak gini, untuk tombol retractnya ini udah kita kasih, ini udah free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog upgrade spion dari Bobby Spectra Item. Jadi videonya tuh udah banyak banget di YouTube saya. Tapi nggak apa-apa, kita dokumentasikan terus aja. Biar teman-teman yang punya Innova Reborn tipe G banyak referensi-referensinya, guys. Nah, di sini kita kedatangan Innova Reborn tipe G seperti biasa. Untuk spionnya dia masih manual kayak gini. Ya, spionnya itu masih manual. Jadi kalau kalian mau lipat spion harus menggunakan tangan, belum pakai tombol. Tuh kayak gini. Untuk melipat spionnya memang harus pakai tangan ya, belum pakai tombol. Terus yang kedua, dia juga belum ada lampu di bawahnya, guys. Di bawah spion ini belum ada lampu. Kalau yang tipe Venturer, dia udah ada kan. Nah, kelebihannya dari spion ini adalah untuk kacanya dia udah bisa diatur pakai joysticknya ya, tapi untuk melipat dia belum. Dan untuk proses pengerjaannya tadi udah diliput juga karena ini udah selesai. Ini tampilan spion Innova tipe Venturernya. Untuk pengerjaannya kurang lebih tadi sekitar 1 jaman lah, nggak lama karena kita pakai brand yang full semuanya original Toyota, guys. Termasuk bagian dalamnya itu ada joystick dan tombolnya itu juga pakai yang original. Nah, seperti ini dia. Langsung aja kita ke hasil jadinya. Sebelum ke hasil jadinya, saya mau ngeliatin dulu perbandingan spion lama dan spion barunya, guys. Seperti ini. Dan untuk cover ini sebenarnya bisa pakai yang lama. Tapi kebetulan ini kita ada yang chrome, jadi ya udah kita kasih yang chrome gitu, guys. Jadi chrome ini kan dia warnanya bisa menyesuaikan dengan warna-warna mobil lainnya gitu. Untuk perbandingan seperti ini, dan yang saya bilang ada lampu itu dia kayak gini, guys. Nih, ya di bawah sini itu ada lampu, guys. Ini menandakan spionnya original tipe Venturer, jadi bukan di custom ya. Soalnya ada beberapa seller juga yang, ya itu nggak masalah ya. Ada beberapa seller yang spion standar kayak gini, ini ditambahin mesin di dalamnya. Ya, ada. Cuma kalau kita nggak mau, kita jualnya cuma yang tipe Venturer gitu. Jadi tinggal mengaplikasikan aja ke tipe G. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, di bagian dalam ini juga kita ganti ya, guys. Tombolnya kita ganti. Kalau untuk tombol ini kita kasih free, jadi udah sepaket dengan spion. Kalau kalian beli spion di Spectra Item, mau itu spion Mobilio, spion Innova kayak gini, untuk tombol retractnya ini udah kita kasih, ini udah free. Nah, ada satu part yang harus kalian beli sebenarnya, seperti panel door trim ini. Nah, ini bisa beli, bisa di custom. Kalau kita sih emang kalau untuk custom-custom sih kurang ya. Jadi lebih baik kalian nambah beberapa ratus ribu untuk beli panel yang ada bolongan di sini, guys. Tuh, kalau kalian bandingin tuh kalian bisa lihat. Ya, jadi kalau yang tipe G dia belum ada bolongan untuk lipat spionnya, sedangkan yang tipe Venturer dia udah disiapin bolongan di sini. Jadi pemasangan tombolnya langsung aja dibaut gitu, guys. Oke, sekarang kita nyalain mobilnya untuk kita tes retractnya. Oke, sekarang kita coba untuk ngelipat spion ya. Kita coba lipat spionnya, tuh. Jadi ngelipat spion sekarang udah pakai tombol, nggak perlu pakai tangan lagi, guys. Sekali lagi saya info untuk spion, untuk part-part yang ada di sini semua kita pakai part original Toyota. Oke, nah yang sebelah sana teman-teman bisa lihat, ya. Jadi kalau spionnya belum retract tuh biasa kalau kita mau ngelipat spion bagian sana harus kayak gini, guys. Tuh, harus ngelipat kayak gini ya. Jadi agak sulit kalau kalian lagi berpapasan dengan mobil di jalan yang sempit ataupun lagi di gang yang sempit. Nah, itu agak sulit. Apalagi kalau kalian nyetirnya sendirian, itu sulit banget. Oke, jadi ini videonya udah banyak banget. Innova Reborn tipe G yang upgrade spionnya menggunakan spion yang automatic kepunyaan tipe Venturer. Oke. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan upgrade spion, langsung aja ke workshop kami. Sejauh ini barangnya masih ada, masih ready stock. Jadi langsung aja hubungi admin saya, untuk booking boleh, DP boleh, atau langsung main ke sini. Oke, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.